Jangan guys, berangkatnya udah jam 8. Butuh waktu sejam lebih dari Kota Singkawang. Jadi cus kita langsung ke pasarnya. Mati tangan ke sepatu dong. Hah? Mati tangan ke sepatu. Bagus gak guys?
huge. Yakin nak pakai celana tentara-tentara dek? Jerukiat tentara. Meleh. Senak belok, uang kita cuma 80,000 ingat. Nih. Santong eh. Astagfirullah. Nanti kau kena hujat bilang tak tahu fashion. Biasa mahal lah. Tawak-tawak kan juga. Lah, nanti dihujat tak fashion. Scotch. Coba komen guys, ini mahal enggak sih, guys? Cewek kayaknya siapa kan? Jo atau dia, Dek? Dek. Itu ada Oasis. Converse. Oh, ori. Hah? Soalnya saya pendek-pendek pun habis juga sih. Yes. Mbak jual lah satu yang tak. Belok, belok, bolong mah. Mana orang buat? Ini ada celana champion. Mana? Din, itu. Apa? Muat tak, Mbak? Muat ke? Tak tahu, tak muat untuk dede. Free size. Seksi lah lu. Ya untuk dalam celana kamar. Kau ada champion, Mbak. Bang. Berapa dia pendek? 40 dia pendek ya. Sikit. Salah. 40,000. Habis. Habis. Kita cuma 80,000. Aslah. Tidak dapat yang lain. Tidak ada lagi sana buat apa? Ganti baju lo, apa datang lagi? Senyor. Salak mountain di Yuka, eh. Sesuai barang-barangnya. Menyang itu saya 100, Bang. Kalau nak tadinya banyak merek-merek ya. Ini lo, tak Levi's. 100. Oh, ini Ben Club. Hah? Club Ben. Sims. Yo, yang bikin jelek. Wallace Universitas dari. Bandung. Berapa bang? 18. Simpson. Coba lihat yang itu bang. Aduh. Di jempreng. Pacu. Sukses.
hari. Oh, coba pakai ini. Coba pakai aja lah. Kurang lagi ke, Bu? Kecil. Ini 10 kilo. Kecil. Cewek lagi cewek ya? Guys, kita sudah selesai thrifting di Pasar Sambas setelah sekian lama ya enggak ke Pasar Sambas. Jadi tadi lumayan banyak sih guys yang kita beli. Aku dapat celana pendek 2, terus jeans Uniqlo 2, terus jaket Uniqlo 1. Ini barangnya aku liatin guys. Nih, yang pertama jeans Uniqlo. Dan ini selvedge ya, jeans selvedge, dan size nya pas banget di aku. Bentar, nih Uniqlo guys, Uniqlo, and this is slim fit, fit slim, right. Ini kakak aku yang dapat guys, ini dari GAP ya, GAP. Di AP guys, dan ini big size ya, sesuai dengan ya kakakku main ya, tulisannya nanti natural fit, tapi ini Uniqlo ya guys, Uniqlo. Dan ini coba kalian komen, ini selvedge apa bukan guys, coba kalian komen ya guys. Aku masih bingung antara selvedge dengan yang biasa, di komen enter. Jacket Uniqlo, oke, CCL. Bahannya apa ya, untuk kalau musim dingin nih cukup lah, untuk musim hujan. Warna hijau apa sih, olive green gak? Dah, yang celana pendeknya sih nggak penting sih guys, ntar kan kalian udah lihat juga di videonya tadi. Untuk total juga udah ada kan di harga-harga yang aku cantumin di videonya. Jadi gimana menurut kalian guys, harga di Pasar Sambas apakah masih worth it atau enggak untuk thrifting?
mungkin video kali ini sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. See you in the next video.